Bapak, kepala Bapak dengan aspal keras mana? Gak ada kepala. Keras aspal. Kira-kira kalau berbenturan menang mana? Menang kepala atau aspal? Aspal. Menang aspal. Berarti masih ke? Keras. Makanya itu Pak, mau kemana pun kita harus pakai helm. Bapak dilihat dari pertama itu, oh nggak, Bapak nggak helm. Begitu ada petugas, Bapak menghindar. Kalau nggak ada petugas, alhamdulillah. Begitu. Takut. Nah, merasa takut, Pak. Jangan seperti itu. Dibutuh kesadaran Bapak aja. Siap. Ini motor nggak lengkap juga, sebelumnya ada. Nggak pakai helm. Ya. Jangan kucing-kucingan sama petugas. Dibutuh kesadaran. Ya. Ya. Indonesia Mas harus maju. Ya, Indonesia harus maju. Siap. Ya, dari mana? Dari kita. Ya, siap. Dari Bapak, dari saya, dari semua. Siap. Ya. Pas tahu enggak kalau hari ini tuh mau ada razia operasi zebra gitu? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, kalau tahu mungkin saya lebih apa ya? Lebih enggak pakai yang ini lah. Lebih tertib lah. Berarti tadi apa aja, Pak, pelanggaran yang Bapak lakukan? Kalau saya banyak nih. Enggak pakai helm. Spion. Pak itu surat kapal saya juga marah. Baru kali ini ditertibkan atau seperti apa, Pak? Iya, mungkin. Saya ini pastinya termasuk Pak, yang ini lah ya. Baru apa melanggar kena. Terus gimana, Pak, reaksinya hari ini dapat penertiban, tadi diedukasi? Alhamdulillah ya. Ini kan dapat jadi buat kedepannya saya lebih ini ya. Lebih berhati-hati. Terus sifatnya melengkapi segala sesuatunya untuk kenyamanan. Berarti bukan karena ada operasi aja ya, Pak ya? Insya Allah. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tatap mata pada saat anggota pelaksanaan pengaturan pagi hari itu rata-rata didominan roda 2, diantaranya pelanggaran-pelanggaran tatap mata, tidak menggunakan helm, baik yang pengemudi maupun yang berboncengan. Dan ada juga yang tidak menggunakan plat. Platnya dipakai hanya depan saja, di kanan. Sementara kita masih preventif ya. Lagi verifikasi, kita tegur. Walaupun memang itu sangat patah sekali, seperti berboncengan 2 atau lebih dari 3 orang melintas di jalan protokol dan kawasan tertib lalu lintas. Kemudian kita periksa surat-surat yang tidak ada. Kemudian juga memang surat-surat yang dapat tidak menunjukkan surat-suratnya lah. STNK polisi, kita menggunakan helm, itu sangat patah kalau melintas di dalam protokol di kawasan tertib. Itu nanti kita lakukan penindakan cepat. Pak, ini saat ini sudah ada penilangan belum, Pak? Untuk hari kedua belum? Saya lihat sendiri kan, tadi kita belum melakukan penilangan berupa tilang, hanya berupa teguran-teguran saja. Namun nanti kita lihat ke depan kalau memang ini yang tadi saya bilang, kalau memang ini pengendara sudah sangat-sangat membahayakan seperti yang saya bilang tadi, sekadar tadi berboncengan, dan juga 2 orang.